Assalamualaikum sahabat Spiwaraf. Ketemu lagi di channel kita. Kita masih di Magelang nih sahabat. Kita lagi main di alun-alun Magelang. Liburan di tengah kota Magelang gak harus main ke mall. Ada destinasi wisata di tengah kota yang asik dan seru untuk dikunjungi. Salah satunya adalah alun-alun Magelang ini. Tempat ini adalah ikon Kabupaten Magelang. Weekday atau weekend, taman tengah kota ini nggak pernah sepi pengunjungnya. Karena taman kota ini bisa dijadikan tempat untuk berkumpul bersama teman, bermain bersama keluarga, bersantai, dan kulineran. Alun-alun Magelang berada di tengah-tengah Kabupaten Magelang. Tepatnya di Jalan Alun-Alun Utara, Kemiri Rejo, Magelang, Jawa Tengah. Alun-alun ini merupakan ruang terbuka hijau dengan fasilitas yang memadai. Di taman ini ada sebuah patung dengan figur Pangeran Diponegoro yang sedang menaiki kuda. Patung ini biasanya dijadikan latar buat berswafoto oleh pengunjung yang main ke alun-alun ini. Buat sahabat Spiwaraf yang main ke sini, jangan lupa nih buat foto di sini. Di bagian tengahnya terdapat sebuah pohon besar yang rindang. Nah, di sekelilingnya dijadikan arena bermain untuk anak-anak. Seperti mobil-mobilan, motor-motoran, dan skuter. Kita bisa sewa dengan harga Rp10.000 untuk 4 putaran. Di sini juga ada sebuah menara air bekas peninggalan VOC. Ukurannya besar dan menjulang tinggi di sisi alun-alunnya. Oh iya sahabat, untuk memasuki alun-alun Magelang ini, kita tidak dikenakan biaya tiket masuk ya, alias gratis. Jadi kita cukup membayar biaya parkir kendaraannya aja. Alun-alun Magelang ini dekat dengan beberapa gedung perkantoran, pos polisi, gereja, kelenteng, dan masjid. Yuk, sekarang kita mau ke masjidnya. Di sini juga ada sarana olahraga, tempat bermain anak, taman, dan air mancurnya. Di sini ramai terus setiap hari, tetapi waktu yang tepat untuk berkunjung ke sini adalah saat malam hari. Karena pada saat malam, lampu warna-warni akan menghiasi alun-alun ini. Dan kalau malam, di sini terdapat air mancur menarinya. Masjid Agung Magelang berada di depan alun-alun Magelang.
Masjid ini dibangun pada tahun 1894 dengan luas 3.200 meter persegi. Tempat wudhunya berada di kanan dan kiri masjidnya. Di kanan untuk pria dan di kiri untuk wanita. Tempat wudhunya luas dan bersih. Masjid ini adalah salah satu saksi sejarah pergantian era kepemimpinan dari masa ke masa. Gak heran kalau masjidnya perpaduan dari tiga budaya yaitu Belanda, Arab, dan Jawa. Masjidnya luas, bersih, dan didominasi dengan warna hijau yang memberikan kesan sejuk dan segar. Bagian luarnya juga luas, serambi masjidnya sering dimanfaatkan jemaah untuk duduk-duduk dan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Terima kasih ya atas perhatian yang sudah menonton, semoga bermanfaat dan dapat membantu memberikan informasi buat sahabat Spiwaraf yang mau main ke Alun-Alun Magelang dan Masjid Agung Magelang ini. Jangan lupa tonton video wisata Magelang lainnya di channel Spiwaraf ya. Wassalamualaikum.